Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlinda Dinpaco. Saat ini kita sedang berada di kawasan Kampung Bahari Nusantara Jamarang dalam rangkaian acara gelar tradisi dan budaya maritim. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan. Hanya pada tahun ini kita membuatnya berbeda dan lebih semarak. Tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana ini adalah salah satu upaya untuk tetap melestarikan adat istiadat dan budaya gotong royong. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk mendorong kreativitas generasi muda. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kegiatan ini bisa menjadi pilar atau fondasi yang kuat untuk menjadi wadah edukasi bagi anak-anak, bagi generasi mendatang, untuk lebih memahami, lebih mengenal sejarah, dan kemudian menjadikan itu sebagai entitas kita sebagai orang Makassar, kayak gitu. Di bagian selatan pulau terdapat sebuah kerajaan besar bernama Bajet yang dipimpin oleh seorang Karangboyo. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari hari Rabu tanggal 13 hingga hari ini Kamis 14 Juli 2022. Di antaranya itu ada festival kuliner Abu Rasa dengan berbagai sajian lainnya yang berasal dari apa namanya seafood ya, atau hasil laut. Lalu kemudian ada lomba-lomba seperti lomba fiber, ada pertunjukan seni 4 etnis, ada pencak silat, ada angaru, ada tinju, dan ada banyak lagi lomba-lomba lainnya. Lomba kreasi anak juga tidak kalah pentingnya ya, untuk mendidik mereka bagaimana membangun kebiasaan atau budaya-budaya untuk berkompetisi sehat, seperti itu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya lanjut, permohonan maaf dari Bapak Bupati yang berharap kegiatan ini bisa menjadi ikon Kabupaten Takalar, berharap bisa menjadi apa kegiatan tahunan, event tahunan Kabupaten Takalar, dan untuk mendorong bagaimana wisata kita itu bisa lebih dikenal di luar Kabupaten Takalar. Kegiatan ini bermanfaat bukan hanya untuk warga Jamarang, tetapi juga memberikan kontribusi peningkatan ekonomi yang menurut kami itu signifikan. Ada banyak warga yang datang kemari berjualan, ada dari Makassar, dari Goa, dan hari ini salah satu lomba yang sangat diminati oleh masyarakat yaitu lomba perahu. Itu menunjukkan kompetensi yang luar biasa karena bukan hanya dari Kabupaten Takalar atau warga Jamarang, tetapi ada dari Makassar, ada dari mana lagi ya? Ada beberapa lah, ada dari Goa, bahkan ada yang dari Jeneponto, seperti itu. Okay.